masalah terbesar yang ada di kawasan Dun Sementara adalah tumpuan. Mereka memerlukan tumpuan yang penuh untuk kita sama-sama dekatkan diri kita dengan mereka. Ha, dengar betul. Sebab tanpa tumpuan, mereka akan rasa sepi dan mereka akan rasa tidak ada tempat untuk mereka, orang kata, memberi keluhan lah. Ha, so dari situ kita dekatkan diri, kita tahu apa masalah mereka satu persatu. Setiap anak muda mempunyai masalah yang berbeza-beza. Mereka ada kumpulan-kumpulan mereka. So dengan inisiatif untuk kita dekatkan diri kita, tak apa, saya pergi ke mereka pun tak ada masalah. Saya suka lepak dengan diorang, saya suka buat program untuk anak-anak muda. Kita dah buat macam-macam program daripada segi fizikal ataupun e-game sekalipun. Alhamdulillah, itu adalah kegemaran saya setakat ni di Dun Sementara, sebab saya ni masih muda. Saya merasai apa yang mereka rasa, lagi-lagi kami ni adalah anak jati Dun Sementara. Pandai ke main e-game? Saya sikit-sikit bolehlah main. Mobile Legend ada, PUBG ada. Baru-baru ni kita ada buat football e-game juga. Oh, jangan lupa, semalam kita orang ada buat Carom. Carom ni uniknya dekat Dun Sementara, anak muda yang main. So kepada tuan, bolehlah datang ke Dun Sementara dan tengok sendiri. Anak muda sendiri yang mewakili dan juara untuk Carom.